Sahabat wakaf, apa yang terlintas di pikiran kita ketika kita mendengar kata Indonesia, Islam, Muslim? Mungkin kita setuju bahwa Indonesia adalah negeri yang mayoritas penduduknya adalah beragama Islam. Indonesia adalah negeri yang jumlah muslimnya terbanyak di dunia. Namun miris bagi kita melihat keadaan ataupun kenyataannya di mana lebih dari 50% umat muslim Indonesia tidak bisa baca Al-Quran. Indonesia Ngaji BWA hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan pembinaan, di mana ini merupakan program dari salah satu BWA, yaitu Wakaf Al-Quran dan pembinaannya, yang diselenggarakan oleh Indonesia Ngaji dalam bentuk pembinaan ataupun latihan cara baca Al-Quran sistem cepat metode Apian. Ingat bentuknya begini, ya, titiknya huruf S. Kalau ada titik 3, berarti ini S. Terima kasih pada BWA, saya tidak bisa baca Al-Quran, mulai bisa sedikit belajar, insya Allah akan berusaha. Amin, amin ya Rabbal Alamin. BWA punya program wakaf Al-Quran dan pembinaan, mendistribusikan Al-Quran dan sekaligus membina masyarakat yang mereka belum bisa membaca Al-Quran. Terima kasih dari Indonesia Ngaji yang dulunya saya belum bisa baca Al-Quran, sekarang sudah bisa baca Al-Quran. Terima kasih. Kita berikan program metode Apian cara cepat baca Al-Quran. Dengan waktu 1 jam dan 1 jam setengah, mereka sudah bisa membaca satu kata, satu kata, satu kata. Ini apa? Ini? Udah bisa. Alhamdulillah, sangat-sangat menarik dan sangat bermanfaat bagi jamaah kami. Mereka sebenarnya sangat butuh bimbingan dan butuh belajar untuk bisa belajar membaca Al-Quran.